الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalla, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, semoga keberadaan kita di rumah Allah ini karena Allah. Karena sungguh merugi tatkala kita harus berdesak-desakan, duduk berkeringat, tapi pulang tidak mendapatkan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu, dikarenakan kita salah niat datang ke majelis ini. Ada yang datang hanya untuk meramaikan kondisi, tapi ada yang datang memang lillahi ta'ala, dia ingin menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa mengajar sahabat lelaki, sehingga para wanita di kalangan para sahabat merasa mereka enggak bisa menuntut ilmu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya mereka meminta waktu khusus kepada Nabi untuk belajar kepada mereka, untuk mengajarkan kepada mereka. Dan Nabi pun menyuruh wanita-wanita itu untuk berkumpul di rumah salah seorang sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka untuk mengajarkan kepada mereka. Dengan ilmu kita bisa tahu yang hak dan yang batil. Dengan ilmu, para wanita yang merupakan pendidik pertama generasi umat ini, dia bisa mengajarkan kebaikan kepada generasi masa depan. Ahibati billah au akhwati rahimakumullah, para akhwat, tema kita hari ini tentang bagaimana seharusnya seorang akhwat. Kalimat akhwat ini adalah kalimat yang baru saja populer. Jadi akhwat itu lebih disematkan kepada wanita yang sudah berkerudung. Padahal sebenarnya semua wanita muslimah pakai kerudung, enggak pakai kerudung, selama dia muslimah, dia adalah akhwat, yang artinya saudari kita. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bagaimana menjadi seorang akhwat yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh? Ketahuilah bahwa yang membedakan seorang muslimah, kalau kita merasa menjadi seorang muslim, yang membedakan muslimah dengan wanita lainnya itu adalah keimanan dia. Keimanan yang menancap di dalam hatinya. Keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah ketentuan Allah Jalla Jalaluhu. Dan wanita muslimah yakin bahwa apa yang menimpa dia memang seharusnya tidak luput dari dia.
Dan apa yang luput dari dia, memang itu seharusnya tidak menimpa dia. Tatkala ada seorang pemimpin yang zalim yang membunuh salah seorang ulama, ketika ulama ini dibunuh, sang panglima yang zalim ini laporan kepada bapaknya itu alim ulama, aku sudah bunuh anakmu. Apa kata alim ulama ini? Kalau engkau tidak membunuhnya, Allah yang akan mematikan dia. Artinya kematian itu pasti terjadi. Kalau enggak hari ini, esok. Jadi yang membedakan wanita muslimah dengan wanita lainnya, dia percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah dengan takdir dan ketentuan ilahi. Tugas dia apa? Tugas dia beramal. Tugas dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Namun seorang wanita untuk mencapai keimanan yang seperti itu butuh olahraga, butuh latihan. Latihan ini yang terkadang membutuhkan proses yang cukup panjang. Sebagian di antara wanita ada yang tidak sabar latihan. Ada sebagian yang ingin diet, yang ingin kurus. Latihan 6 bulan, alhamdulillah turun 6 bulan 8 kilo. Setelah itu naik 12 kilo. Jadi apa gunanya ketika latihan seperti itu? Tapi untuk menjadi hamba yang yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuan ilahi, sehingga wanita muslimah ini siap menghadapi segala sesuatu. Mau ditinggal mati suaminya, mau diceraikan suaminya, mau ditinggal mati anaknya, mau dipecat suaminya, gak ada urusan. Karena dia berjalan mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana supaya mencapai tingkatan seperti itu? Yang pertama, hendaklah setiap muslimah yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan dia. Gak mungkin. Ingat kisahnya ibunda Nabi Ismail. Siapa namanya? Hajar. Ketika dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Dari mana dibawa? Dari Palestina. Dari dekat Masjidil Aqsa sana. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang-orang Yahudi. Dibawa ke Mekah. Dibawa ke sebuah bumi yang kering kerontang. Tidak ada penduduk di tempat itu. Dibawa, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ada sebuah pohon di sana. Pohon yang biasa hidup di lembah. Lalu ditinggal nih Ismail sama Hajar. Nabi Ibrahim pergi. Banyak wanita yang merana. Kadang kalau mengatakan, Ustaz, ana sebagai orang tua sendirian, Ustaz. Suami ana sudah meninggal dunia. Atau suami ana tidak tanggung jawab, ana ditinggal bersama anak-anak. Ada yang seperti itu. Tapi kita lihat, bayangkan Hajar ditaruh di lembah yang tidak ada siapapun. Hanya dia bersama Ismail alaihissalam. Lalu pergi Nabi Ibrahim. Si Hajar mengikuti Nabi Ibrahim. Si Hajar mengatakan, "Ila man takiluna?" Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa di sini? Kau titipkan kita ke siapa? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dia berlalu dengan unta. Si Hajar ngikutin di sampingnya. Ya Ibrahim, ila man takilun. Nggak dijawab. Sampai 3 kali akhirnya sama Hajar pertanyaannya diganti. Dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang nyuruh engkau melakukan ini?
Ibrahim mengatakan, na'am, iya. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'unallah. Kalau gitu Allah tidak akan melantarkan kita. Silakan kau pergi. Jamaah, tatkala kita melaksanakan perintah Allah, Hajar cuma ingin tahu dari Nabi Ibrahim, yang kau lakukan ini apa karena kau punya masalah dengan istri tuamu sehingga engkau melantarkan aku? Karena kita tahu Hajar adalah istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kau melakukan ini karena nafsumu, karena ketidaksukaanmu, atau karena perintah Allah? Ketika hal itu karena perintah Allah, Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Silakan kau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita. Kita lihat, ketika Nabi Ibrahim pergi, Hajar berdiam berdua bersama Ismail yang masih dalam susuan. Makanya para wanita enggak boleh jadi penakut di rumahnya sendirian. Ada wanita-wanita yang takut dengan suara. Ada suara tokek, takut. Ada suara petir, takut. Bagaimana apabila seorang wanita penakut seperti itu akan bisa membesarkan anak-anaknya? Maka jangan sampai ada perasaan takut di diri seorang wanita. Serahkan semuanya kepada Allah. Segala sesuatu yang menakutkan, kalau digantung sama Allah, selesai. Allah itu Akbar. Allah itu Rabbul Alamin. Kemudian Hajar mulai menyusui Ismail. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan di sana satu wadah kurma dan satu tempat air. Dia minum air, dia makan kurma sehingga habis. Susunya kering. Ismail menangis kehausan. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Apakah dia karena tawakal sama Allah dia berdiam diri? Enggak. Dia tinggalkan Ismail. Dia lari menuju ke Bukit Safa. Dia naik ke Bukit Safa. Dia lihat mungkin ada sesuatu yang bisa bermanfaat buat dia. Tapi tidak ada. Maka Hajar turun dari Safa menuju ke Marwah. Bagaimana kiranya jalannya seorang wanita dalam kondisi anaknya menangis-nangis di sana? Dia bergerak cepat. Tidak seperti seorang wanita yang jalan ketika ya pengantin pernikahan, dia jalan pelan-pelan seperti wanita paling malas di dunia. Hajar lari. Kita tahu sa'i yang disebut dari Safa ke Marwah sampai ke Marwah. Dia lihat lagi, tidak ada apa-apa. Dia balik ke Safa, dia balik ke Marwah, dia balik ke Safa, dia balik ke Marwah, dia balik ke Safa, dia balik ke Marwah. 7 kali dia berusaha. Jadi kalau kita bicara berusaha, jangan putus asa untuk berusaha. Artinya seorang wanita ketika mendapatkan masalah, jangan berserah diri, udah kayaknya memang takdirnya kayak gini. Betul, mungkin itu takdir Allah. Tapi kau harus berusaha, bekerja. Setelah itu, Hajar sampai di Marwah, dia dengar suara sesuatu. Maka Hajar mengatakan, kalau kau bisa bantu, bantu. Karena dia juga takut Ismail ada apa-apa, lari Hajar menuju ke Ismail. Ternyata di situ ada malaikat Jibril yang sedang mengeluarkan air zam-zam. Dan sampai hari ini kita minum itu air zam-zam. Dan sampai hari ini mereka yang berangkat umroh, mereka yang berangkat haji menghidupkan usaha Hajar alaihissalam. Maka jamaah, laksanakan perintah Allah. Sisanya yakin kalau Allah tidak akan melantarkan kita. Kemudian hendaklah seorang wanita muslimah menghadirkan di dirinya rasa takut kepada Allah dalam kondisi banyak orang atau dalam kondisi sendirian. Ibu-ibu mungkin sering cerita sama anaknya kisahnya
Umar bin Khattab dengan seorang wanita, Abdullah bin Zaid bin Aslam, bercerita dari kakeknya, dari Aslam, bahwa suatu malam dia menemani Umar bin Khattab untuk ronda keliling kota Madinah. Ketika dia capek, Umar bersandar di dinding rumah salah seorang mereka. Bersandar. Tengah malam. Fa idza imra'atun taqulu li ibnatiha. Ketika bersandar ke dinding rumah, dia mendengar suara wanita di dalam rumah itu sedang berkata buat putrinya. Ibu berkata buat putrinya, "Ya ibnata, qumi ila dzalikal laban famdzuqihi bil ma." Wahai ananda putri, wahai putriku, kau berangkat ke sana, kau campur itu susu sama air. Jadi mencampur susu sama air. Faqalat ya ummata. Lihat bagaimana seorang gadis, anak kecil, mengatakan kepada ibundanya, "Ya ummata, awama alimti ma kana azmu amiril mu'minin al-yawm?" Ibunda, engkau enggak tahu apa yang sudah dijelaskan oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin hari ini. Qalat wa ma kana min azmatihi ya bunayya? Apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab? Katanya dia nyuruh orang untuk keliling mengumumkan enggak boleh susu dicampur sama air. Itulah pengumuman dari Amirul Mukminin bahwa susu enggak boleh dicampur sama air. Jamaah, kadangkala anak itu lebih sadar beragama daripada ibunya sendiri. Apa kata ibunya? "Ya bunayya, oh anakku, udahlah, kau bangun ke sana, kau campur. Kau ini ada di tempat yang Umar bin Khattab tidak melihatmu sekarang." Bayangkan, Umar sedang nguping di tembok. Allah kirim Umar untuk ke sana. Apa kata putrinya? "Ma kuntu li uti'ahu fil mala' wa asihi fil khala." Wahai ibunda, aku enggak mau jadi orang yang patuh sama Umar kalau kelihatan orang, kemudian tidak patuh kepada dia ketika sendirian. Umar dengar suara itu. Faqala ya Aslam, dia mengatakan kepada pelayannya Umar bin Aslam, "Kau lihat siapa yang berkata, siapa yang sedang berbincang itu? Apa dia punya suami atau tidak?" Akhirnya besoknya Aslam kesana. Dilihat, ternyata wanita yang berkata suruh nyampur susu sama air itu ibunya. Dan anak itu adalah anak perempuannya Ain yang gak punya suami. Dan di rumah itu tidak ada seorang lelaki itu. Bayangkan, hanya ibu sama anak. Setelah itu Umar laporan sama Aslam, laporan sama Umar, cerita bahwasanya yang di rumah itu cuma ibu sama anak, enggak ada lelaki dan wanita itu belum menikah. Apa yang terjadi? Umar kumpulkan anak-anaknya, dikumpulin anak-anak. Kenapa? Ini ada wanita solehan. Ini wanita yang pantas untuk menjadi istri dan mendampingi seorang lelaki. Maka Umar kumpulkan mereka. Lalu Umar bertanya, "Hal fikum man yahtaju ila imra'atin uzawwiju?" Siapa di antara kalian yang butuh seorang wanita, aku akan kawinkan dia dengan wanita itu. Lalu Umar mengatakan, "Walau kana li abikum harakatun ila nisa, ma sabaqahu minkum ahad ila hadhil jariyah." Kata Umar, andai kata bapak kalian ini masih ada syahwatnya dengan wanita, pasti bapak kalian yang akan menikahin perempuan itu. Cuma udah tua Umar bin Khattab. Maka dia menawarkan kepada putra-putra. Apa kata Abdullah bin Umar? "Li zauja," aku sudah punya istri. Kata Abdullah. Kata Abdurrahman, "Li zauja," aku juga sudah punya istri. Wa qala Asim, anaknya Umar yang bernama Asim mengatakan, "Abah, aku enggak punya istri. Kau kawinkan aku dengan dia."
Masya Allah. Ini belum melihat wajahnya, belum melihat warna kulitnya. Tapi yang dilihat oleh Umar bin Khattab, ini wanita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan lahir dari rahim wanita seperti ini mujahid-mujahid fi sabilillah. Akhirnya Umar berangkat ke sana, melamar itu perempuan, lalu dinikahkan dengan Asim bin Umar bin Khattab. Dari pernikahan itu lahir seorang perempuan, dan perempuan itu nantinya menjadi ibunda Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Jamaah, kita tahu bagaimana Umar bin Abdul Aziz mewarisi keikhlasan ibundanya, mewarisi zuhudnya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dulu neneknya adalah seorang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita nih sering berbuat baik di depan orang, tampak baik, tampak soleha, tapi sebagian di antara kita adalah serigala-serigala ketika sendirian. Dan Allah mengatakan, innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib, dalam kondisi dia sendirian, enggak ada yang melihatnya, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi dia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang besar. Maka jadilah seperti Hajar, dan jadilah seperti istrinya Asim. Hajar, dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia laksanakan perintah Allah, dia taatin, jalan keluar pasti ada. Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Ketika seorang wanita tidak mendapatkan jalan keluar, sekali, dua kali, tiga kali dia tambah takwanya. Ketika jalan keluar tidak datang, di situ dia yakin kalau dia belum bertakwa kepada Allah SWT. Hajar ketika tujuh kali bolak-balik, dia tidak mengatakan, "Ya Allah, mana janjimu?" Dia jalan terus. Dan jadilah seperti ibundanya Asim, seperti istrinya Asim bin Umar bin Khattab, yang mungkin sebagian di antara kita tidak kenal dengan namanya. Tapi dia tahu Umar bin Abdul Aziz dilahirkan dari keturunan ibu yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian untuk menumbuhkan keimanan dalam hati, agar menjadi muslimah yang sebenarnya, bukan hanya tampilannya yang muslim, tapi hatinya benar-benar yakin dengan Allah SWT, sehingga tidak pernah merasa berat dengan ketentuan Allah. Maka ridhalah dengan musibah yang menimpamu, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya beriman. Banyak ibu-ibu mungkin yang sampai hari ini berat melaksanakan ketaatan, berat untuk sholat, berat untuk ganti puasa. Dan memang kita tahu wanita itu beda sama lelaki. Lelaki enggak ada liburnya sholat, lelaki enggak ada liburnya puasa, sehingga buat dia ya terus aja lanjut beribadah. Tapi seorang wanita yang habis libur sholat kemudian sholat, berat kadangkala dia untuk mulai sholatnya. Seorang wanita yang punya utang puasa, dia harus puasa dikala orang-orang tidak berpuasa, berat buat dia. Hati-hati ibu-ibu, mungkin ada yang punya utang belum terbayar dan suaminya mungkin enggak tahu, anaknya mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu kau punya utang. Maka untuk menumbuhkan keimanan, kau beriman dengan takdir Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sungguh menakjubkan. Orang beriman itu pokoknya kau beriman, selesai semua urusan. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Tu wanita muslimah kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat nikmat bersyukur,
Ibu-ibu, kalau suaminya pulang dari kerja enggak bawa apa-apa, bersyukur enggak? Bersabar kayak, bukan bersyukur. Tapi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya pulang enggak bawa duit, dia katakan, alhamdulillah bang, kau bisa pulang, aku senang. Masya Allah. Dia senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena dia tahu kepulangan suaminya itu nikmat dari Allah. Daripada ada lelaki-lelaki yang kaya raya yang enggak pernah pulang rumah, yang hanya kirim duit sama istri, dia bersyukur alhamdulillah. Jadi wanita muslimah apabila dapat nikmat dia bersyukur, itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia dapat musibah dia bersabar, itu baik buat dia. Tapi itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Idza qabadallahu walada 'abdin," kalau Allah mencabut nyawa salah seorang anak hambanya. Allah tuh tanya sama malaikat-malaikatnya yang mencabut nyawanya. Apa kata Allah? Qabattum walada 'abdi? Kalian dari mana kalian? Kalian baru datang mencabut nyawa anak hambaku. Kata malaikat, iya ya Allah. Qabattum samrata fuadi? Kau cabut buah hatinya, artinya itu anak kesayangan dia. Beda sama anak-anak yang memang orang tua kepingin anaknya mati, kesian dia sudah hidup. Ini buah hatinya, dia sayang sama anak. Lalu Allah bertanya, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hamba-Ku ketika kalian cabut nyawa anak? Apa kata malaikat? "Hamidaka wastarja." Ketika kita cabut nyawa anaknya, tuh hamba mengatakan alhamdulillah, memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah dan kami akan balik kepada Allah. Bayangkan jemaah. Ada wanita yang sampai tingkatan memuji Allah. Dapat musibah, anaknya mati, alhamdulillah. Ya udah mau diapain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kira-kira balasan yang pantas buat orang ini? Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Ubnu li 'abdi fil jannah baitan wa sammahu baitul hamd." Kalian bangunkan buat hambaku ini istana, rumah di surga, dan kasih nama rumah itu. Tulis di rumah itu, rumah pujian. Jamaah, yang ada di dunia ini pasti akan kita tinggal. Tapi yang di sana itu kekal dan abadi. Ada sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana seorang wanita sebelum beriman dan setelah beriman. Bagaimana seorang muslimah sebelum hijrah dan setelah hijrah. Khansa, seorang sahabat Nabi yang namanya Tumadir binti Amr Ash-Shuraidi, sebelum dia masuk Islam, dia itu pernah ditinggal mati oleh kakaknya. Dia sayang sama kakaknya, sampai dia itu tawaf bawa sandal kakaknya. Dari cintanya sama kakaknya, dia buat syair-syair untuk menangisi kematian kakaknya, abangnya yang laki. Akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, pada satu peperangan, perang Qadisiyah, dia punya anak 3 atau 4. Anaknya semua malam hari sebelum perang itu dipersiapkan sama ibunya, dikasih nasihat sama ibunya, jangan sampai kau mundur nak, berjuanglah jalan Allah. Subhanallah, satu hari itu 4 anaknya tewas, dan ibunya ada di sana. Ketika satu persatu dia mendapatkan berita kematian anak-anaknya, apa kata Khansa? Alhamdulillah. Dia mengatakan segala puji bagi Allah. Jamaah, segala puji itu milik Allah dalam segala kondisi. Dalam kondisi kau sakit, alhamdulillah.
Dalam kondisi kau terluka, alhamdulillah. Apalagi dalam kondisi kau senang, alhamdulillah. Khansa mengatakan alhamdulillahilladzi syarrafani bistishhadi. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan matinya syahid mereka. Mati syahidnya mereka. Wa arju ayyajma'an la bihim fi mustaqarri rahmati. Aku berharap dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di tempat rahmat. Bayangkan. Dan seorang wanita muslimah ketika mendapatkan musibah, apa yang dia lakukan? Dia berangkat. Enggak kuat, hamparkan sejadahnya. Ambil wudu. Enggak kuat, Ustaz. Kena musibah ini, Ustaz. Berat banget, Ustaz. Hamparkan sejadah. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kau minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Enggak kuat sholat lagi. Enggak kuat sholat lagi. Dan kesabaran itu perlu dilatih juga. Jadi seorang wanita muslimah tegar hidup menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, panjang sebenarnya berbicara tentang bagaimana menjadi seorang muslimah. Seperti apa tuh menjadi seorang akhwat yang dipanggil ukhti fillah, saudariku di dalam kecintaan kepada Allah jalla jalal. Bagaimana seharusnya dia menjadi seorang muslim? Ketahuilah bahwasanya semua yang kau amalkan akan dihisab. Semua yang kau lakukan akan ditimbang. Semua yang kau perbuat akan dicatat. Allah, pencipta langit dan bumi ini telah menentukan adanya kematian. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk sering-sering ingat kematian. Akthiru dzikra hadzihi min ladzah. Banyak-banyak kalian mengingat pemutus kelezatan. Sehingga wanita yang ingat dengan kematian, dia akan siap melepaskan antingnya. Sedekah di jalan Allah. Wanita yang tahu besok dia mati, dia akan keluarkan tabungannya. Dia akan dermakan di jalan Allah jalla jalaluhu. Allah mengatakan qulillah yuhyikum thumma yumitukum. Katakan Allah yang menghidupkan kalian dan Allah yang akan mematikan kalian. Thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Lalu akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza wudi'atil janazah wa ihtamalahar rijal ala a'naqin." Kalau jenazah itu diletakkan di keranda, kemudian diangkat oleh para lelaki menuju ke kuburan, jenazah itu akan teriak. In kanat salihatan, kalau jenazah itu adalah orang yang soleh, dia akan berteriak mengatakan apa? Ajiluni, ajiluni. Dia mengatakan segerakan aku ke kuburan, segerakan aku. Karena dia tahu dengan amalan dia, dia telah mempersiapkan diri untuk kematian itu. Adapun kalau dia bukan orang yang soleh, jenazah itu akan berteriak, aina yadhabuna biha. Aina yadhabuna biha. Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Yasma'u sautaha kullal khalaik. Semua ciptaan Allah mendengar suara orang ini berteriak. Andai kata manusia dan jin mendengarnya, mereka akan pingsan jamaah. Maka seorang wanita muslimah yakin akan ada hari kebangkitan. Ia senantiasa mengatakan maliki yaumiddin. Akan ada hari pembalasan tersebut. Sehingga seorang wanita muslimah akan mempersiapkan diri.
Jamaah, kita lihat bagaimana istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia bersedekah dengan semua yang dia miliki. Pernah suatu hari datang seorang wanita mengemis di rumahnya Aisyah. Hari itu Aisyah melihat yang ada di rumahnya hanya satu butir kurma, dan itu pun diberikan kepada tu pengemis. Aisyah melihat bagaimana seorang ibu ini membelah kurma diberikan kepada kedua putrinya, dan Aisyah takjub dengan perempuan tersebut. Kejadian lain, ada perempuan juga meminta, di rumahnya ada tiga butir kurma, tiganya dikasihkan semuanya. Wanita itu bawa dua anak putri juga. Kemudian si ibu memberikan satu putri satu kurma. Ketika sang ibu hendak memakan kurma tersebut, dua anaknya memandang kepada kurma yang akan dimasukkan ke mulut ibundanya. Oleh ibundanya dibelah, diberikan kepada kedua putrinya. Aisyah heran, ya Allah, kok bisa kayak gitu ya? Karena Aisyah enggak punya anak. Bagaimana perjuangan seorang ibu berat sekali. Maka para akhwati rahimakunallah, persiapkan diri Anda untuk menghadapi hari ini. Banyak keluhan para wanita mengatakan, Ustaz, wallahi suami anak kayak gini, kayak gitu. Serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Jangan suka curhat sama manusia. Kadangkala sebagian di antara kita mengungkapkan isi hatinya kepada manusia dan tidak mengungkapkan isi hatinya kepada Allah. Kau tahu manusia yang mendengarkan ucapanmu belum tentu bisa membantumu. Tapi kenapa Allah yang pasti bisa membantumu, kau lupa. Maka perlu kiranya kita menumbuhkan keimanan di dalam hari kita. Dan banyak-banyak bertobat. Kalau punya masalah apa, jangan-jangan karena dosa. Istighfar. Perbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari berapa kali istighfar? 100 kali. Perlu kiranya ibu-ibu ini, dan ana rasa kesempatan ibu-ibu untuk berzikir, untuk beribadah lebih besar daripada kesempatan bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak pagi berangkat kerja, pulang sore. Ibu-ibu alhamdulillah, dia di rumah tidak pernah berhenti bekerja, terus dia bekerja. Tapi dia punya waktu luang. Ketika dia masak, dia bisa terus memuji nama Allah. Ketika dia menyetrika, dia bisa selalu mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia bisa beristighfar. Dia mandiin anaknya, dia pakaiin baju anaknya, lisan dia bisa terus beristighfar kepada Allah SWT. Maka dengan seperti itu harapannya, semoga ibu-ibu yang hadir di tempat ini dan yang tidak hadir di tempat ini menjadi muslimah-muslimah yang sebenarnya. Bagaimana seharusnya menjadi seorang akhwat, barakallahu fiik. Ana rasa kita cukupkan di sini, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau kiranya ada pertanyaan, apa sudah masuk pertanyaan di sini? Ustaz langsung membacain apa? Iya, biar ana yang baca langsung ya. Ustaz, ini hadir. Nah, masya Allah. Ini ada pertanyaan. Bagaimana Ustaz kalau suami tak mengizinkan istrinya ikut taklim? Kita tetap ikut taklim atau kita di rumah nurut omongan perintah suami, alasannya ikut pengajian lain? Jadi jamaah rahimakumullah, seorang istri wajib taat kepada suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Kalau suami memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh taat. Baik, sekarang Ustaz, ana boleh ikut kajian, tapi ikut kajian yang di sana enggak boleh umpamanya. Alhamdulillah sekarang banyak sarana menuntut ilmu. Seorang wanita kalau mendapati suaminya melarang ikut kajian, coba dilihat. Mungkin suaminya takut kau tersesat. Jadi ana rasakan, seorang ibu yang melihat anaknya berjenggot umpamanya, lalu sering ke masjid, kadang-kadang ibu itu takut. Nak, kau ikut aliran apa, nak? Betul.
Dan itu wajar. Itu berangkat dari cinta orang tua kepada anak. Berangkat dari cinta suami kepada istri. Maka seorang istri ketika dia melihat ada suatu kebenaran yang dia yakini, dalam kondisi suami tidak suka, maka tunjukkan kepada suami akhlak yang mulia. Tunjukkan bahwa setelah aku ikut kajian, aku semakin tahu kewajibanku sebagai seorang istri. Insya Allah akan diizinkan oleh suaminya. Tapi kalau setelah ikut kajian jadi kurang ajar sama suaminya, maka suami tentunya gak akan memberikan izin. Kok setelah kajian ikut pengajian itu kok kayaknya jadi kasar sama suaminya. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon doanya. Anak saya 2 laki-laki dan tidak mau masuk pesantren. Dan suami mendukungnya. Disuruhnya saya mengajar anak-anak, tapi saya fakir ilmu. Bagaimana Ustaz? Apa harus saya paksa suami dan anak-anak masuk ma'had? Jadi serba salah jamaah. Memaksa anak masuk pesantren terkadang tidak membuat anak itu jadi benar. Masya Allah, taruh di bawahnya, jangan. Nah, jadi orang tua kalau suami istri tidak berjalan bersama, visi dan misinya tidak satu, itu kadangkala bikin pendidikan anak jadi kacau. Ibunya mau ke timur, bapaknya mau ke barat. Bagaimana seorang ibu? Ya berusaha meyakinkan suaminya bahwa pesantren itu insya Allah baik buat anaknya. Ditambah dengan berdoa. Tapi kalau memaksa, banyak anak-anak yang dipaksa masuk pesantren 1-2 tahun berhenti. Maka perlu anak itu ditumbuhkan keinginan, diajak ke pesantren, tunjukkan yuk ikut yuk. Sekarang paling enggak lihat-lihat aja. Dilihat tuh fulan lulusan pesantren jadi apa, tuh fulana lulusan pesantren masya Allah jadi apa. Sehingga terbuka pikiran orang tua bahwa pesantren itu tidak seperti yang dulu. Memang dulu pesantren itu tempatnya anak nakal. Kalau anaknya bandel dimasukkan ke pesantren. Tapi sekarang sudah tidak. Banyak orang-orang pintar itu lulusan pesantren. Ada menteri-menteri itu lulusan pesantren sebenarnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak. Ustaz, bolehkah wanita belajar bela diri seperti belajar pedang? Boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Nah, boleh aja. Tapi tetap dengan kondisi dia tertutup ya, bukan di pinggir jalan belajar pedang ditangkap polisi nanti. Iya, ditakutkan ini sakit jiwa atau apa. Maka boleh wanita bela diri, penting buat para wanita untuk bela diri. Ustaz, bagaimana hukum wanita bepergian ke kajian untuk menuntut ilmu tanpa mahram? Tapi si wanita tersebut mendapatkan izin dari suami untuk datang ke majelis tersebut. Kalau suami tidak bisa standby karena bekerja. Ingat, yang harus pakai mahram itu safar. Safar itu perjalanan yang di situ diperbolehkan qasar dan berbuka bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau satu kota ya, perjalanan yang tidak butuh safar enggak harus ada mahram. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menjadi akhwat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala selain menjadi istri yang soleha dan ibu yang soleha bagi anak-anaknya? Gimana jadinya, Jam? Nah, mungkin dia ini tidak istri bukan, ibu bukan. Nah, kalau memang dia ada wanita-wanita yang diuji oleh Allah sampai meninggal dunia tidak menikah. Ada. Dan bersyukurlah sama Allah. Bisa jadi kalau dia menikah, dia dapat suami yang zalim.
Siapa yang tahu? Karena tidak sedikit wanita-wanita yang ingin melepaskan dirinya dari suami. Bahkan setelah menikah dia akhirnya trauma. Aku gak kepingin menikah lagi. Maka bagi wanita yang mendapatkan ujian tadi dengan tidak ada yang melamar dia, tidak ada yang menikahi dia, maka sabar. Karena dunia ini punya dua orang, yang satu bersabar, yang satu bersyukur. Kalau kau dalam kondisi musibah, bersabar. Kau dalam kondisi mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana ingin bertanya. Ada seorang ikhwan yang hendak mengkhitbah ana. Beliau insya Allah seorang yang soleh. Beliau seorang ustaz dan sekaligus adalah dosen di kampus ana. Ini bahaya nih. Tapi ustaz, orang tua beliau, ibunya ternyata tidak menyukai jika akhwat yang dimaksud bercadar. Ibu beliau tidak setuju karena merasa tidak sepaham, sepemahaman. Akan tetapi si fulan tetap bersikeras untuk melanjutkan proses. Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Menolaknya atau tetap melanjutkannya? Karena ana takut jika diteruskan maka beliau akan menghira, beliau tidak akan menghiraukan perkataan ibunya. Tapi berkaitan dengan seperti ini, kalau tugasmu melihat dia orang yang soleh, maka kau terima lamaran. Ketika kau melihat dia orang yang soleh, bagaimana dengan ibunya? Kadangkala wanita itu tidak suka karena enggak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Bisa jadi setelah engkau menikah dan kau berbakti sama ibunya, wanita itu akan berterima kasih. Ternyata menantuku yang paling baik adalah engkau. Umpamanya seperti itu. Tapi kalau ternyata nih perempuan yang udah ngerti agama, dan tidak sedikit ya mah, perempuan yang ngerti agama akhlaknya enggak ada. Sampai tadi panitia laporan, Ustaz, ana jadi bingung, Ustaz. Itu ada mobil yang parkir di tempat kajian langsung, ada 3 mobil kalau enggak salah. Udah diumumin, tolong jamaah yang punya mobil dipindahkan. Enggak ada yang pindah. Mungkin memang enggak ada yang punya mobil itu. Maka tunjukkan apabila sudah faham agama, akhlak jemaah. Orang itu enggak tanya sama kita, kau hafal berapa Al-Qur'an? Kau hafal berapa hadis? Yang dilihat adalah sikap dan perilaku kita. Ketika dilihat akhlaknya mulia, Masya Allah ini orang. Ini orang Masya Allah, hafalannya cuma Qul Huwallahu Ahad. Tapi akhlaknya seperti orang yang lebih daripada hafal Qur'anul Karim. Ada yang seperti itu. Dan ada yang hafal Al-Qur'anul Karim, tapi tidak menggambarkan dia hafal Al-Qur'anul Karim. Maka tolong akhlaknya dijaga. Ustaz, bagaimana hukum anak yang sudah menikah tinggal bersama orang tuanya dan di rumah itu ada adik perempuan yang juga tinggal dengan suaminya? Jazakallahu khair. Iya jamaah, tidak semua orang bisa pindah rumah. Kalau memang kondisi dia tinggal satu rumah itu karena tidak mampu, atau tinggal satu rumah itu dan rumah itu besar, sehingga ada orang tua yang rumahnya banyak kamarnya umpamanya, insya Allah gak ada masalah selama kau bisa jaga kehormatan dirimu di sana dan kau tahu di situ ada yang bukan mahrammu sehingga kau tidak bisa mudah-mudah menyingkap, membuka kerudungmu umpamanya, jalan. Tapi usahakan kalau memang mampu ya pindah rumah. Memang orang tua kita tuh kadangkala gak ingin kita keluar dari rumah. Tapi supaya tidak terjadi masalah, kadangkala periparan kalau kumpul jadi ya banyak masalah lah. Paling gak bertetanggaan, sewa rumah bersebelahan dekat sama rumah orang tua. Barakallahu fiik. Taib, ini ada yang bertanya, saya mau bertanya, apa hukumnya jika seorang suami dengan sengaja selama 5 bulan meninggalkan istri dan tidak mau dihubungin, menutup komunikasi, bahkan tidak sama sekali memberi nafkah oleh karena kesalahan istrinya. Istri meminta kepastian tapi suami hanya bilang tunggu aja. Apa yang harus dilakukan? Ya ini kayaknya istrinya tahu, istrinya berbuat salah.
Kalau sang istri merasa berbuat salah, yang perlu dilakukan oleh seorang istri adalah bertobat kepada Allah SWT dan datang minta maaf sama suami. Dia datang kepada suaminya. Kalau gak bisa menghubungi suaminya, datang ke orang tua suami. Kalau ternyata gak bisa komunikasi langsung, kirim orang untuk komunikasi. Karena Allah mengatakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Ketika percekcokan tidak ketemu jalan keluarnya, maka kirim utusan dari pihak lelaki, kirim utusan dari pihak perempuan untuk duduk bersama. Ini mau dilanjutkan atau tidak? Karena kalau memang nanti enggak bisa dilanjutkan dan suami enggak mau memberikan keputusan, maka pihak istri bisa menggugat cerai nanti. Tapi dilihat kalau tadi memang itu kesalahan seorang istri, maka hendaklah bertobat kepada Allah SWT dan Allah menerima tobat orang-orang yang kembali kepada. Nah, ini bertanya tentang bagaimana menuntut ilmu, bagaimana memilih guru dalam menuntut ilmu. Betul jemaah, dalam menuntut ilmu kita harus pilih-pilih guru. Kenapa? Karena kita tahu guru itulah yang akan mengarahkan kita. Ketika gurunya berpaham liberal yang mengatakan semua agama sama, kira-kira muridnya bagaimana? Tidak sedikit anak-anak yang belajar di perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi Islam itu yang akhirnya gak sholat perguruan tinggi Islam. Kenapa? Karena gurunya mengajarkan bahwasanya sholat itu hanya sarana mendekatkan diri kepada Allah, sarana mengingat Allah. Allah mengatakan aqimi sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti orang kalau sudah ingat Allah gak perlu sholat. Gimana kalau orang belajar sama guru kayak gitu? Maka perlu hati-hati ketika memilih guru, carilah guru yang mengajak umat kepada Al-Quran, kepada sunnah-sunnah Nabi, menghormatin ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikutin pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kiranya tidak, maka tinggalkan. Jangan mengatakan, Ustaz, ana mau ambil baiknya. Kalau kau orang berilmu, kau bisa bedain mana yang baik, mana yang salah. Tapi kalau kau gak berilmu, mana yang baik dan mana yang salah? Kau anggap Masya Allah nih guru, Masya Allah, akhirnya semuanya masuk. Dan kita lihat jamaah ini menakutkan sekali jamaah. Ada seorang profesor, doktor, ahli tafsir. Ahli tafsir pertama perempuan di Indonesia. Yang dia mengatakan LGBT itu gak apa-apa. Dia mengatakan homoseksual itu gak apa-apa. Yang gak boleh adalah kalau dengan pemaksaan. Kalau suka sama suka gak apa-apa. Bayangkan ini profesor doktor tafsir. Maka jangan kadangkala kita terpana terkesima dengan gelar-gelar yang dimiliki. Kalau kita tahu dia tidak mengajak kepada pemahaman para sahabat, maka aku tinggalkan. Kenapa? Yang paling faham dengan Quran dan sunnah ini para sahabat. Orang-orang sekarang ini seharusnya yang mencontoh mereka. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaannya. Ustaz, kenapa kajian sore hari ini tanpa hijab antara ustaz dan jamaah akhwat? Mana panitianya? Ini tanggung jawabnya panitia nih. Karena kita tahu sendiri bahwa pintu fitnahnya sangat besar. Nah, jamaah, berkaitan dengan hijab. Jadi memang lebih baik pakai hijab. Cuma kadangkala ada orang-orang yang gak ngerti. Ketika pakai hijab dia lihat, ini kajian apaan? Ini aliran apa nih kajiannya kayak gini? Umpamanya seperti itu. Jadi memang melihat kepada maslahat, maka tetap lebih baik seharusnya pakai hijab. Nah, ini ada pertanyaan. Jika suami pernah berjanji untuk tidak melakukan 3 perbuatan yang dilanggar agama, dan apabila dia melanggar, konsekuensinya talak dan cerai. Perjanjian itu sudah disetujui kedua belah pihak, karena istri sudah lelah dengan janji suami yang selalu diingkari. Akhirnya janji itu dilanggar semuanya. Apakah hukum pernikahan masih sah? Jika tidak sah, talak apa yang berlaku?
Suami tidak mengakui dengan janjinya dan masih menganggap pernikahannya masih sah. Ini masalahnya, si suami tidak mengakui janjinya. Berarti dia tahu dengan konsekuensi janjinya. Maka untuk hal yang seperti ini, tolong berangkat ke KUA atau berangkat ke ustaz, panggil suaminya. Karena ini ada dua belah pihak. Kadangkala si istri mengklaim itu, ternyata suaminya tidak, ustaz. Ana tidak janji, ustaz. Cuma ana niat. Ya bisa jadi dia mengatakan itu. Ana kepingin, tapi ana enggak janji. Dan ana melakukan itu terpaksa aja karena istri ana memaksa, ustaz. Maka dalam masalah seperti ini, karena hukumnya hukum halal haram berkaitan dengan pernikahannya, maka usahakan duduk dipanggil suaminya sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas. Anak saya umur 8 tahun, masih Iqra 5, hampir Iqra 6. Dia minta dibelikan Quran pocket. Apakah saya boleh membelikannya walaupun dia masih belum baik membaca Al-Quran? Belikan, enggak masalah. Sehingga ketika dibelikan, dia itu Quran kantong ya, Quran yang kecil itu. Iya, maksudnya itu mungkin. Ada Quran kecil yang biasa dikantongin supaya memotivasi dia. Dia punya Quran karena Iqra 5 itu sudah bisa mengeja huruf, sudah bisa dia insyaallah membaca Al-Quran walaupun tidak lancar, sebenarnya dia insyaallah bisa. Ustaz, saya ini sedang dilema. Saya berusia 28 tahun dan belum menikah. Sudah beberapa kali mencoba untuk ta'aruf, tapi belum menemukan yang cocok. Kali ini keluarga saya, kakak kandung saya, mencoba menjodohkan sahabat karibnya yang menurutnya akhlak dan agamanya baik. Tapi ketika nazar, saya tidak memiliki kecenderungan kepadanya. Sementara ibu saya dan keluarga berharap agar saya bisa segera menikah. Mohon saran, Ustaz. Iya jemaah, berkaitan dengan cinta, kadangkala orang melihat seorang lelaki yang nazar, kok enggak ada, apa istilahnya, enggak ngeretek gitu di hatinya, kok enggak. Enggak ada apa? Apa? Chemistry. 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 Ana enggak tahu tuh. Taib, enggak ada sesuatu ya di hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang meminang kalian seorang lelaki yang agama dan akhlaknya baik, fa'ankihu, maka nikahilah. Kawinkan. Kalau tidak, maka yang kau katakan dilema, nanti akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kalau dikatakan, "Ustaz, ana belum cinta, belum ada cinta." Nanti cinta yang bikin Allah. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Itu Allah yang bikin. Maka usahakan kalau memang secara kriteria agama sudah cocok, nikah. Sisanya serahkan kepada Allah. Kalau tidak mendapatkan cinta dalam pernikahan itu, lanjutkan pernikahan itu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang lelaki. Setiap menikah, wanita itu khulu, gugat cerai sama dia. Akhirnya lelaki ini citranya buruk di kota itu. Di kota Madinah ini insya Allah, di masanya Umar bin Khattab. Akhirnya karena nama dia buruk, dia panggil sahabatnya. Aku kepingin kasih tahu bagaimana sikap istriku. Akhirnya si suami datang ke rumahnya, bawa temannya. Si suami ngomong sama istrinya. Ansyuduki billah, aku bersumpah dengan nama Allah, minta kepadamu, kau jujur sama aku, kau cinta sama aku enggak? Apa kata istrinya? Udahlah, kau jangan tanya masalah itulah, tanya yang lainnya aja. Si laki ini maksa, aku mau tanya, kau cinta sama aku tidak? Akhirnya sang istri mengatakan, enggak, aku enggak cinta sama kau. Apa kata suaminya? Lihat nih, kayak gitu model istriku. Gimana aku akan hidup bersama orang yang tidak cinta sama aku? Akhirnya dia laporan sama Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, nih istriku tuh modelnya kayak gitu. Kata Umar bin Khattab, panggil istrimu. Dipanggil istrinya,
suaminya pergi, Umar ngomong sama istrinya, apakah engkau yang mengatakan kepada suamimu kalau kau enggak cinta sama suami? Apa kata istrinya? Iya ya Amirul Mukminin, soalnya dia itu bersumpah dengan nama Allah. Masa aku berdusta? Boleh aku berdusta? Apa kata Umar bin Khattab? Ikdzibi alaih, kau bohong enggak apa-apa sama dia. Artinya dalam urusan cinta dan kasih sayang di rumah ini, suami istri ini boleh bohong. Termasuk dusta yang diperbolehkan. Lalu Umar mengatakan, sedikit tuh rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Yang banyak itu, ya seorang istri menghormati suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena agama menyuruh hal itu kepada dia. Jadi bagi para wanita, ketika dia nanti tidak mendapatkan cinta dari suaminya, ya sudah, dia melayani suaminya karena Allah yang nyuruh dia melayani suami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, ada anak yatim yang kurang lebih sudah 2 tahun ditinggal bapaknya, tapi ibunya belum lama ini sudah menikah lagi. Apakah anak itu masih sibuk anak yatim? Dan apa kita bisa memberikan sedekah pada anak itu? Tetap anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya selama masih belum baligh. Tapi anak yatim itu ada yang kaya raya. Anak yatim itu tidak selalu miskin. Anak yatim itu yang diperlukan bukan harta, tapi yang diperlukan adalah kasih sayang sama dia itu. Ada anak yatim bapaknya miliarder mati, tetap disebut anak yatim. Tapi tentunya anak yatim yang kaya dengan anak yatim yang miskin beda cara kita menyikapinya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum untuk seorang akhwat jika sedang dalam proses pendidikan di sekolah kedinasan menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan pakaian muslimah sebenarnya? Contoh pakai salah, pakai celana dan jilbab tidak dijulurkan. Kami harus bagaimana? Itulah jamaah. Jadi memang banyak aturan-aturan di negeri kita yang mungkin masih belum sesuai. Kita berharap ke depan semakin bagus. Karena kita tahu mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Dan kita tahu negeri ini ya tidak menganut agama Islam sebagai hukumnya, tapi dia menjadikan hukum mayoritas itu sebagai patokan. Itulah demokrasi. Yang jadi masalah kalau ke umat Islam yang mayoritas enggak suka dengan Islam, gimana? Ribut kemarin kepolisian, di TNI juga perempuan masalah pakai kerudung enggak boleh umpamanya. Tapi lama kelamaan ketika umat Islam yang semakin sadar, insyaallah banyak hal yang akan berubah di negeri ini. Maka kita harus merubah diri kita sendiri, di keluarga kita, insyaallah di tempat yang lainnya. Kita berharap akan banyak perubahan yang positif untuk umat Islam. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan pakaian wanita muslimah. Apakah boleh berwarna, bercorak? Yang pertama, pakaian muslimah itu tidak ada ketentuan warna sebenarnya. Tidak ada, enggak harus warna hitam, memang tidak. Tidak harus warna gelap, enggak juga. Tapi yang jelas, pakailah pakaian yang tidak mengundang perhatian orang. Tujuannya pakai jilbab itu bukan untuk menarik perhatian orang. Bukan. Jadi kalau kau pakai kerudung dengan tujuan supaya dilihat orang, berarti yang kau pakai salah. Karena kau pakai pakaian untuk dilihat orang, padahal kau pakai pakaian supaya tidak dilihat orang. Masalah corak dan warnanya sebenarnya bebas-bebas aja, cuma memang yang warna gelap itu biasanya lebih tertutup. Ana kalau melihat jemaah haji, jemaah umroh, ya maaf banget nih, yang pakai baju putih ketika melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, kadangkala rambutnya itu kebayang, kelihatan. Dan maaf, kadangkala tali BH-nya itu kelihatan. Apalagi kadangkala pakai kaos. Makanya orang-orang yang kerja di pasar-pasar itu mengatakan Indonesia bagus-bagus, kata dia. Ada hal gak benar sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau suami selingkuh?
sikap istri harus bagaimana? Apakah diam saja sedangkan istri tahu suami selingkuh dan sering berbohong? Kalau istri tahu suami selingkuh, maka kewajiban dia memberi nasihat kepada suami. Dia kasih nasihat. Ketika dia lihat suaminya tidak berubah, padahal dia sudah berusaha untuk bersabar dan menarik suaminya. Dipakai para wanita, buat para wanita. Jadikan rumahmu surgamu. Artinya bagaimana seorang wanita menjadikan suami ini betah di rumah. Karena banyak para wanita yang suaminya datang telat, ditanyai macam-macam. Bahkan ada wanita yang lebih parah daripada pegawai pajak. Tanyain kau dari mana, duitnya kemana. Ini, itu tuh suami malas pulang rumah. Iya Ustaz, dia pulang malam. Sudah biarin dia pulang malam. Dia pulang malam bukain pintu. Bang, kau mau yang panas, mau yang dingin. Bikin dia betah di rumah. Tapi kalau malam ini kau marahin dia, kau ribut sama dia, besok lebih malam lagi dia pulang. Kenapa? Aduh, daripada anak ribut, anak tunggu istri anak tidur. Jadi akhirnya dia pulang ketika istrinya tidur. Anak berulang kali sampaikan bahwasanya terkadang masalahnya dari kau. Kenapa kau mau dia jadi suamimu? Awal engkau memilih pasangan hidup udah salah. Sekarang udah ada di rumahmu, maka kau perbaiki. Kau perbaikin suami. Jadi bikin suami itu kalau keluar rumah rindu dengan rumahmu. Bikin suami itu kalau di dalam rumah gak kepingin keluar. Anda lihat banyak lelaki-lelaki itu yang pulang kerja jam 4, habis maghrib keluar. Ada apa dia keluar? Ya mungkin ada sesuatu di luar yang lebih menarik daripada yang di dalam rumah. Maka seorang wanita berusaha memperbaiki suaminya dengan cara membuat suaminya betah di rumah. Tuh di luar banyak wanita-wanita yang terus terang mungkin pakaiannya sangat menfitnah para laki. Usahakan seorang istri ketika di rumah berpakaian yang membuat suaminya jadi terfitnah dengan dia. Betul. Cuma kadang-kadang wanita gak mau pakaiannya cuma daster apa. Nah, jadi berusaha, ana tidak melegalkan kesalahannya seorang suami. Artinya tetap perselingkuhan seorang suami, dosa-dosa suami akan dihisap sama Allah SWT. Tapi kan seorang istri kadangkala ingin memperbaiki suaminya. Dia tidak ingin bercerai. Mudah-mudahan kan suamiku masih bisa diperbaiki. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan cara dia memperbaiki diri. Dan kalau harus memberi nasihat suami, tolong para ibu-ibu, kalau ngasih nasihat suami, beda komandan ngasih nasihat anak buah. Dan anak buah ngasih nasihat komandan. Ibu-ibu di rumah bukan sebagai pemimpin, pemimpinnya seorang suami. Jadi kalau mau ngasih nasihat suami, cari waktu yang tepat. Artinya suami pulang malam hari, mau ngasih nasihat waktu itu gak tepat. Biarkan dia pulang, biarkan dia tidur. Besok pagi sambil sarapan, bang, boleh aku ngomong sama abang kalau abang ada waktu. Izin dulu. Sehingga sang suami dalam kondisi hatinya terbuka untuk memberikan nasihat. Bukan ribut akhirnya yang terjadi. Ustadz, saya ditalak saat baru nifas. Dan sudah itu saya tidak pernah bertemu suami. Tapi suami saya sering telepon saya. Jadi saya ini masih bersuami tidak, Ustaz? Baik jemaah. Iya. Ana berharap kepada semua wanita muslimah dan kepada para lelaki yang bersuami untuk membaca surat At-Talaq. Kepada laki-laki yang menjadi suami. Nah, afwan. Taib, ana harapkan kepada semua wanita yang menjadi istri dan kepada semua lelaki yang menjadi suami untuk membaca surat At-Talaq. Surat At-Talaq. Surat cerai. At-Talaq. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatih. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan wanita, ceraikanlah wanita di masa iddah.
Jadi di dalam Islam perceraian itu harus dengan berpikir. Jadi seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya haid. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya nifas. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya suci tapi sudah dikumpulin. Ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, dalam kondisi suci yang sudah dikumpulin, cerainya itu disebut tolak bid'i, tolak yang bid'ah. Tolaknya jatuh tapi wajib merujuk istri. Wajib merujuk istri. Cerai yang sunnah itu adalah cerai dalam kondisi hamil dan cerai dalam kondisi istrinya suci belum dikumpuli. Jadi suami kalau menceraikan istrinya, dia harus melihat kondisi istrinya. Dia dalam kondisi hamil ceraikan, enggak apa-apa. Karena itu langsung masuk iddahnya. Tapi kalau dalam kondisi nifas, dia tidak masuk iddahnya. Maka dia harus merujuk. Jadi kondisi cerai yang dilakukan suami itu cerai yang bid'i tapi sudah jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak merujuk dan lewat masa iddahnya berapa kali masa suci? 3 kali masa suci. Ketika lewat 3 kali masa suci dan tidak dirujuk oleh suaminya, maka dia sudah tidak bersuami. Tapi sekali lagi untuk urusan cerai ini lebih baik duduk berdua sama suaminya, tanya sebenarnya ceritanya tuh kayak apa tuh. Jadi seorang ustaz tidak hanya mendengar dari satu pihak, tapi mendengar dari kedua belah pihak. Jamaah, ini pertanyaan masih banyak. Iya, tapi ana sama panitia suruh berhenti. Ustaz, waktunya sudah habis. Tapi karena ana harus melanjutkan ke masjid yang satunya lagi. Mudah-mudahan semua pertanyaan yang ditulis di sini memberatkan timbangan kebaikan para ibu-ibu, walaupun tidak dijawab. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung diambil kameranya, takut ibu-ibu masuk. Thank you.